Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel YouTube aku, Dini Channel. Halo teman-teman, hari ini aku mau ke Taipei ya teman-teman, ke Bank BRI Taipei Taiwan. Dan sekarang ini aku lagi di perjalanan teman-teman. Aku lagi menuju di stasiun Jubei, karena aku ada di Jubei ya teman-teman. Aku menuju stasiun Jubei, ini dia stasiunnya. Kita OTW. Ini aku ke Taipei sendirian teman-teman, karena nggak ada temennya. Ya wes, berangkat sendirian aja. Karena hari ini kan nggak libur ya teman-teman, ini bukan hari libur. Kan hari ini bukan hari libur ya teman-teman, jadi nggak ada temen untuk diajak libur. Jadi aku berangkat ke Taipei-nya sendirian. Oke, udah sampai di atas. Aku nggak beli tiket ya teman-teman, di sini aku menggunakan YoYo Card. Lebih mudah pakai YoYo Card. Jurusan Taipei platform 2. Aku sudah sampai di bawah nih teman-teman. Kok kelip-kelip lampunya, kayaknya ada kereta yang mau lewat. Tapi ini bukan kereta yang aku tumpangi teman-teman, kereta lain yang mau lewat. Tuh lampunya kelip-kelip ya teman-teman, pertanda kalau kereta mau lewat. Tuh dia. Ush. Jadwal kereta aku datang dulu teman-teman. Akhirnya keretanya udah nongol teman-teman. Ini dia keretanya udah datang. Ini aku naik yang lokal ya teman-teman. Ini aku naik yang man-man. Di dalam teman-teman, ini keretanya udah langsung OTW teman-teman. Alhamdulillah dapat tempat duduk, karena sepi ya teman-teman, aku dapat tempat duduk. Ini dia sepi teman-teman, karena bukan hari libur ya, hari biasa, jadi keretanya sepi. Ini aku sampai bawa bantal leher teman-teman, saking lamanya perjalanan ke Taipei. Sebenarnya sih kalau naik kereta cepat itu nggak sampai 1 jam, cuma aku tuh males. Malesnya itu harus gonta ganti kereta ya teman-teman. Kalau langsung dari Jubei itu nggak ada kereta cepatnya, jadi harus naik dulu kereta lokal ke Sinju, terus dari Sinju naik kereta cepat. Tapi harus nunggu dulu lagi, harus nunggu jadwalnya datang, ribet teman-teman. Udah sampai di Taipei teman-teman. Ini sampai Taipei jam 13.36.
keluar stasiun dan sekarang aku mau cari MRT teman-teman. Aku mau ke Bank BRI-nya harus naik MRT dulu teman-teman, dua jurusan. Ini aku mau cari MRT-nya yang jalur biru. Kita cari ya teman-teman. Itu dia teman-teman jalur MRT-nya. Kita turun ya teman-teman. Sekarang aku mau cari yang jalur biru. Oh itu dia jalur biru, kita belok ke kanan. Ini teman-teman. Sampai teman-teman, ini harus ngantri dulu, nunggu MRT-nya datang. Lumayan ramai teman-teman, padahal ini bukan hari libur loh. Aku udah di dalam kereta teman-teman. Jadi nanti aku lewati 3 stasiun, kemudian nanti aku turun, ganti lagi jalur coklat, naik MRT jalur coklat ke Bank BRI ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah turun. Sekarang aku mau pindah jalur coklat teman-teman. Wah, ini lift tertinggi ya teman-teman. Ini liftnya tuh tinggi banget. Bapak nggak bisa bayangin kalau liftnya mati. Kalau misalnya liftnya mati terus kita naik tangga, bisa ngos-ngosan teman-teman. Ini tinggi loh. Wih, tuh keretanya udah datang loh teman-teman. Jalan ini cepat teman-teman, cuma satu stasiun udah sampai. Oke teman-teman, udah sampai, kita cari dulu exit.
gak bisa. Bukan sini teman-teman. Walah, di sini loh teman-teman. Oke teman-teman, kita turun. Oke, sekarang kita OTW ke Bank BRI-nya ya teman-teman. Go. Ini kayak Cita yang Fashion Week tapi versi Taiwan. Sepi. Aduh. Oke teman-teman, udah sampai. Ini udah mau sampai Bank BRI Taipei. Tuh dia teman-teman banknya. Aku udah masuk teman-teman, sudah di Bank BRI-nya dan ini aku dapat antrian 115 teman-teman. Lumayan sepi teman-teman, ini juga ada mbak-mbaknya. Cuma ada 5 orang, 6 orang sama aku ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menemani aku, menemani perjalanan aku dari Jubei ke BRI Taipei. Dan ini aku mau ngurus-ngurus dulu, nunggu antrian dulu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.